Kita beralih pemirsa ke Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia memastikan aksi beli besar-besaran yang dilakukan masyarakat telah berakhir. Pebisnis retail juga telah menambah pasokan barang, khususnya yang saat ini dibutuhkan masyarakat seperti masker dan cairan pencuci. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo memastikan aksi beli yang dilakukan secara besar-besaran oleh masyarakat saat ini telah berakhir. APRindo juga meminta masyarakat tetap tenang dalam menghadapi penyebaran wabah virus corona serta tidak panik dan melakukan pembelian barang secara besar-besaran. Untuk memastikan sejumlah barang dalam stok yang aman, Ketua Umum APRindo Roy Mande memastikan pengusaha retail telah memesan kembali sejumlah barang yang sempat habis dan langka di sejumlah wilayah, masker dan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Roy juga menegaskan peritel tidak akan menaikkan harga jual barang sebab harga yang dijual ke pasaran menyesuaikan dengan harga beli dari pabrik. Ya, untuk khususnya produk yang memang diminati saat ini adalah masker, kemudian sanitizer, dan disinfektan. Apapun yang terjadi saat ini di seluruh wilayah kami, prinsipnya kami tidak ada pernah menahan barang, tetapi kami akan menjualkan barang, masker, disinfektan, dan sanitizer dengan semaksimal mungkin, dengan seluruh stok yang ada pada kami. Kalaupun stok kami habis, mungkin memang masih di dalam perjalanan karena kami sudah langsung lakukan pemesanan-pemesanan dan hanya beberapa saat saja pasti akan tersedia kembali. Dengan kondisi stok yang aman, pelaku retail menghimbau masyarakat tidak perlu lagi melakukan aksi panic buying. Sebab peritel akan terus memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.